kita coba seruput lagi, oke? Oh, balik lagi di masih doyan makan dan sekarang cuaca Surabaya lagi panas. Kita perlu cari yang seger-seger lah. Saya kemarin baru dapat rekomendasi dari teman, itu ada es dawet Kudus. Jadi memang dia ini katanya penjualnya pun juga asli dari Kudus. Jadi beliau jualannya es dawet Kudus. Aku lagi ada di jalan Kertajaya Indah, di pinggir jalan rayanya persis. Nah ini, itu dia bapaknya. Kita bentar lagi langsung cek aja gimana rasanya. Butuh yang segar-segar kita biar nggak panas, oke? Okay? Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, salam kenal dan langsung aja subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video yang baru seperti itu. Dan kalian juga bisa share ke teman-teman ataupun komen rekomendasi makanan di Surabaya dan sekitarnya yang wajib dicoba, oke? Okay? Oke, karena memang nggak lama setelah aku datang tadi banyak juga yang ngantri, jadi kita sambil tunggu, saya bakal ngajak kalian untuk jelasin bahwa di sini orangnya si bapaknya ini jualannya persis ya di pinggir jalan raya. Jadi kalian nggak akan kesulitan buat nyari si bapaknya ini. Dan di sini dekat juga sama Kals JR. Jadi memang di sebelahnya persis itu ada Kals JR. Dan sepertinya si bapaknya ini jual hampir setiap hari, karena ini bukan kali pertama saya mampir di sini. Dan waktu itu memang agak random, maksudnya di beda-beda hari kadang aku juga mampir dan si bapaknya ini tetap buka. Dan sekarang masih buka di hari apapun. Dan nggak tahu ya, kayaknya range bukanya antara siang sampai sore gitu ya. Nanti kita bakal coba ngobrol-ngobrol sama si bapaknya. Gimana cara pembuatannya, isiannya apa aja, dan jam bukanya jam berapa sampai jam berapa, oke? Okay? Caranya padat bro, isinya bro padat. Jadi pas waktu diaduk nih, sorry agak berisik karena deket jalan raya. Jadi ini waktu diaduk ini, nah padat bro isinya, karena isinya banyak nih. Ada apukat, ada tape, ada mutiara. Terus apalagi tuh isinya tuh. Tuh banyak lah pokoknya lah. Tadi dikasih susu sama gula merah ya pastinya. Biar rasanya spesial. Tuh ya. Jadi begini warnanya ketika diaduk. Karena memang kan gabungan sama susu sama gula merah tadi. Jadi warnanya agak coklat-coklat gini. Tuh. Yang asik nih karena memang di sini nih es batunya pas ya, jadi nggak yang terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti jatuhnya airnya sedikit, karena isiannya juga banyak nih, padat nih, mutiara, terus tape, apukat,
terus apa lagi nih, macam-macam lah, nanti kita tanya ke bapaknya. Jadi dia pas tes batunya juga. Bahaya, 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 bahaya. Sekali seruput sudah tinggal segini. Seger, karena memang seger. Tapinya yang bikin seger. Karena memang kan kalau alpukat dia kan memang rasa originalnya kan gurih gitu ya. Kalau si tapinya agak asem, agak kecut. Jadi dia yang bikin seger. Selain karena es batunya. Kayak gitu. Jadi sensasi segernya ada di alpukatnya. Dan kalau si apa namanya Mutiara dan teman-temannya ini, kalau Mutiara dan teman-temannya ini dia lebih ke pelengkap ya, karena memang kan es dawet pelengkapnya juga macam-macam selain Mutiara tadi itu. Kita coba seruput lagi, oke? Tapenya itu loh, perpaduan antara tape dan si apukatnya ini yang bikin dia makin seger dan isiannya juga enak. Jadinya airnya agak kental karena memang kecampur sama si apukat, sama si tape dan isian-isian yang lainnya. Jadi airnya agak kental kayak gitu. Kental, dingin dan seger lah pokoknya. Kalian perlu cobain sendiri. Dan ini si bapaknya nih kabarnya memang setiap kali saya mampir pun juga kelihatan lumayan rame lah. Gak tahu ya. Seharinya si bapaknya ini bisa ngabisin berapa gelas? Nanti kita coba tanya-tanya, oke? Assalamualaikum, Nun Sewu Pak, permisi. Waalaikumsalam, bro. Pak, aku kan ceritanya tadi kan lagi kepanasan, ya. Cari yang seger-seger. Nah. Kok lihat es dawet Kudus ini, Jan, apukate kok melimpah, gitu. Ya. Ini jenengan buka pun berapa tahun, Pak, di sini? Buka mulai tahun 87. Dari awal? 87. Dari awal di sini atau sempat keliling dulu atau kemudian? Ya memang dari awal ya memang tujuan Surabaya. Surabaya. Sebelum ya. Di sini di mana mungkin? Belum Surabaya, dari Jakarta saya. Oh, berarti sempat ke Jakarta dulu Pak ya? Ya, ada 3 tahun. Terus ke sini? Ke sini. Di Surabaya langsung di sini tempatnya? Ya langsung di sini. Langsung di sini? Langsung Kertajaya Indah ini. Sebelahnya KJR, teman-teman. Ya. Nah, ini Kudus. Ada bakso dan es degan juga. Ya, komplit, jajanan komplit di sini. Nah, terus kalau Bapak buka sendiri dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Saya buka mulai pukul 9. 9 pagi sampai jam? Kurang lebihnya pukul 4. Jam 4. Jam 4. Dan ini setiap harinya jenengan habisnya berapa gelas, Pak, biasanya? Ya, kurang lebih lah 3 rata-rata. Oke. 100 gelas. 100 gelas itu kalau nggak hujan, Pak. Ya, ya. Kalau hujan, kalau nggak hujan ya, bisa lebih rame. Bisa lebih rame. Nah, oke, buat jenengan, buat kalian-kalian yang haus dan kepanasan, monggo mampir aja. Komplit solid sini. Ya, spesial. Ada yang mau mesen lagi masih? Nah, Pak, ini untuk isiannya apa aja nih, Pak? Yang di dalam esnya nih, Pak. Ya spesial. Ya, dawet Kudus. Eh, spesialnya alpukat. Ya, dicampur tape biar ada rasa segernya, Pak ya. Asam segernya. Nah. Pasti ada luar biasa. Ini kalau ini apanya nih, Pak? Ini itu dawet. Ini dawetnya. Ya, dawet santan. Santan spesial pandan. Ini spesial pandan. Ya. Gula merah. Gula merah tapi rasa durian, ya. Oh, ini gula merah rasa durian. Iya. Gula merah rasa durian, tape sama apukat. Nah. Apukatnya spesial, Pak ya? Spesial. Harus spesial. Dawet Kudusnya. Jenengan tadi kan katanya kalau misalkan sehari antara 100 sampai 200 gelas. Iya. Nah, kalau apukatnya sehari kulak berapa kilo, Pak?
Kalau sehari minim 10 kilo. 10 itu khusus alpukat. Pasti itu harus 10 kilo. Karena 10 kilo pun habis, Pak ya. Ya kurang lebihnya pasti habis. Alhamdulillah. Ya. Jadi buat kalian, karena ini kan tutupnya sore. Iya. Siang-siang yang haus, pada haus, mampir aja ke sini. Di jalan Kertajaya Indah. Nih. Oke Pak, kalau gitu makasih banyak Pak. Sama-sama. Siap, semoga dawetnya makin laris banget. Silakan warga Surabaya mampir aja. Kertajaya indah jauh dari kota. Siap, ada bakso dan es degan juga. Bakso, es degan lengkap. Sebelah samping Kars Junior. Betul, spesial Kars Junior. Nah, ya. Mampir aja. Makasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Dan bisa saya bilang dawet Kudus sebelah Kas JR Jalan Kertajaya Indah tadi bisa dibilang recommended. Pertama nggak cuma rasa dengan isian-isian yang lengkap segala macamnya tadi, karena memang harganya juga murah, ya kan? Harga murah, penjualnya juga ramah dan rasanya enak. Tuh udah dijamin mood bagus, kalian bisa baik lagi setelah habis minum dawet Kudus tadi. Karena memang rasanya yang bisa dibilang bahan-bahannya itu tadi, gimana sih kalau perpaduan bahan-bahan spesial gitu pasti rasanya juga oke lah ya. Gula merahnya aja tadi, dia gula merah rasa durian. Gula merah rasa durian, ada susu, alpukat, tapi segala macam udah lengkap lah. Oke, saya rasa itu aja. Dan sampai ketemu di video berikutnya, jalan-jalan kuliner berikutnya. Jangan lupa like, komen rekomendasi makanan mana lagi yang perlu kita cobain untuk jalan-jalan kuliner berikutnya, dan share ke teman kalian supaya teman-teman kalian makin doyan makan. Oke, terima kasih.